메모리스트 3월 첫 방송. 메모리스트 drama ini sudah tayang di stasiun TV TVN mulai tanggal 11 Maret sampai dengan 30 April 2020. Drama ini disutradarai oleh dua orang, yaitu Kim Wi dan juga So Jae Hyun. Drama ini diadaptasi dari sebuah webcomic atau webtoon yang ditulis oleh Jae Hoo. Lalu untuk penulisan naskah di drama ini ditulis oleh An Do Ha dan juga Hwang Hana. Pemeran utama pada drama ini diantaranya, yang pertama adalah Yoo Seung Ho. Dia merupakan aktor muda dan cukup laris menurut aku. Beberapa drama yang pernah dia perankan diantaranya adalah My Strange Hero, I'm Not a Robot, The Emperor, dan juga Remember. Pemeran utama selanjutnya adalah Lee Seong. Dia merupakan aktris yang juga berperan di drama Dr. John, The Crown Clown, Why Yuki, dan juga Hit the Top. Yoo Seung Ho, dia di sini berperan sebagai Dongbaek. Dia memiliki kekuatan supranatural, yaitu bisa membaca ingatan seseorang hanya dengan menyentuh orang tersebut. Dongbaek mempublikasikan kemampuan supranaturalnya tersebut kepada seluruh dunia dan dia akhirnya memilih jalan untuk menjadi seorang detektif agar bisa menangkap penjahat sebanyak mungkin dengan memanfaatkan kemampuannya tersebut. Suatu ketika, Dongbaek dihadapkan pada sebuah kasus hilangnya seorang wanita secara misterius dan setelah dia melakukan penyelidikan secara mandiri, dia beranggapan bahwa hilangnya seorang wanita tersebut ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang diselidiki oleh Han Sun-mi yang diperankan oleh Lee Seo. Han Sun-mi merupakan seorang profiler jenius dan kepala tim khusus kepolisian. Jabatannya lebih tinggi daripada Dongbaek dan pada awalnya dia beranggapan bahwa dua kasus ini nggak saling berkaitan. Dia juga menolak untuk bekerja sama dengan Dongbaek. Seiring berjalannya waktu, Han Sun-mi dan juga Dongbaek menemukan berbagai kejanggalan dan ternyata memang benar, dua kasus ini saling berkaitan dan melibatkan banyak sekali orang. Gak hanya di situ aja, Han Sun-mi akhirnya mulai berbagi informasi dan bekerja sama dengan Dongbaek setelah muncul dugaan bahwa pelaku pembunuhan berantai ini bisa jadi merupakan orang yang sama yang juga membunuh ayah Han Sun-mi dan juga ibunya Dongbaek 20 tahun yang lalu. Oh wait, kalau memang pelakunya merupakan orang yang sama, kenapa dia menunggu selama 20 tahun untuk melakukan pembunuhan lagi? Penyelidikan terus dilakukan oleh Han Sun-mi dan juga Dongbaek meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Mulai dari pemberitaan media, perintah dari pejabat kepolisian yang gak selaras dengan penyelidikan, kemudian taruhan pekerjaan, semuanya menghambat dalam menyelesaikan kasus ini. Banyak orang yang diduga pelaku, tapi ternyata dia bukan tersangka utama. Sampai pada akhirnya muncul dugaan bahwa tersangka utama memiliki kemampuan supranatural yang menyaingi kemampuan Dongbaek, yaitu dia bisa menghapus ingatan seseorang hanya dengan menyentuh orang tersebut. Okay, sebelumnya aku sudah sempat share ke teman-teman di Instagram maupun di YouTube Gomao TV ini bahwa aku bosen di episode-episode awal, kalau nggak salah di episode 2. Aku ngerasa ceritanya hampir sama dengan drama He Is Psychometric karena dia memiliki kemampuan untuk bisa melihat kejadian di masa lalu hanya dengan sentuhan. Teman-teman ada yang bilang bosen juga, tapi lebih banyak lagi yang menyarankan untuk aku coba terusin nonton kak, ceritanya seru kok, dan lain sebagainya. Akhirnya aku mencoba untuk meneruskan nonton drama ini, dan akhirnya aku sakit kepala. Drama ini makanannya anak-anak thriller dan juga misteri ya. Jujur, aku agak kesulitan untuk ngikutin jalan ceritanya karena bagiku ini terlalu rumit. Banyak melibatkan orang, banyak dugaan, dan yang paling aku benci adalah untuk hafalin nama-nama tokohnya itu loh, sulit banget. Jujur kalau misalnya orangnya itu nggak ditampilin di layar, ketika dia cuma cerita namanya si A, si B, si C, aku nggak tahu dia nyebutin siapa. Jadi kalau orangnya nampang gitu aku baru ngeh, oh yang ini maksudnya.
parah, sumpah banyak banget orang yang terlibat. Selain itu yang bikin aku susah nyantol adalah karena sebelum nonton drama ini, aku nonton drama yang alurnya lambat, yaitu When the Weather is Fine. Jadi, butuh waktu yang agak lama untuk beradaptasi dengan jalan cerita di drama ini. Aku dapat feel-nya drama ini mulai pertengahan sampai akhir, mungkin sekitar episode 9 ke atas gitu. Itu udah mulai seru banget dan aku ngikutin wah. Itu udah nyantol, udah enggak lemot. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadiku, kalau kalian mau nonton Memories ini, aku sarankan untuk kasih jeda. Kalau memang sebelumnya kalian nonton drama yang alurnya lambat. Tapi, kalau kalian bukan orang yang lemot seperti saya, lanjutkan. Terlepas dari itu semua, ceritanya cukup menarik untuk diikuti. Meskipun agak mainstream ya, yaitu sebuah kasus yang berkaitan dengan masa lalu. Untungnya, karakter Dongbaek di sini nggak kaku, jadi masih ada dialog dan juga kelakuan yang mencairkan suasana. Jadi ketegangannya itu ditarik ulur gitu loh. Drama ini cocok buat kalian yang suka banget mikir, karena plot twistnya bikin orang emosi. Untuk soal acting, menurutku chemistry-nya dapet sih. Yoo Seung-ho dan juga Lee Se-yong, mereka sama-sama memiliki karakter yang kuat, kadang berantem, kadang juga kompak, dan mereka sama-sama tegas. Drama ini cukup banyak menggunakan latar tempat yang berbeda-beda karena banyak dugaan pelaku dan juga TKP. Dan karena itulah, aku mengapresiasi sinematografi dari drama ini. Jalan cerita yang rumit ditambah dengan cuplikan-cuplikan kejadian di masa lalu banyak membuat penonton mikir dan juga nebak-nebak. Rating dari drama ini antara 2 sampai dengan 3%. Rating terendah ada di episode 15 dengan 2,16%. Dan rating tertinggi ada di episode 3 dengan 3,434%. Oke, kurang lebih seperti itu untuk review drama Memories. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa komentar bagaimana pendapat kalian tentang drama ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.